tengah puting aing lala joy tah joykeun ka deg-degan urang euy. Nah, heuh ada sieun jol duder atuh sieun jol gerut. Pria asal Sukabumi, Gunawan Sadbor yang dikenal dengan tarian Patuk Ayam. Nya dengan jargonnya sedang live TikTok yaitu beras habis. Live solusinya. Kenapa? Beras habis? Berasnya habis lagi. Iya, boy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Berarti sekarang joget. Iya dicopot buntut. Hah? Masih aja nulis. Iya dicopot buntut. Pemukulan terhadap seorang sopir taksi online. Sama salah macana notasina lain ia dicopot buntut. Ia dicopot buntut. Oh. Aksi dugaan penganiayaan terhadap sopir bernama Rizky Fitrianda ini terjadi di kawasan SCBD. Susah cekali berdarah demam. Jakarta Selatan dan kemudian viral di media sosial. Selamat wayakil bagi balad capruk dimanapun anda berada. Mm-hmm. Berjumpa lagi dalam channel kesayangan ibu saya tentunya, yaitu channel Gemar Universe dan program Warta Capruk yang disponsori oleh Capruk Sunda. Bersama saya Jeremy Toti dan saya Jeremy Buruk. Inilah berita sekurangnya. Nah kurang anjir. Nah kurang. Saya tuh mau diberi kurang gitu. Bakal diluihan malahan memberita nanti. Fan biasa nama lengkap. Oh de- oh. Oh kurang mah diluihan. Kurang nama seluih nama itu. Waktu waktu. Oh, waktu oh, oh. Bisa dikitu. Jadi kurang. Oh, oh siap ya. Dan ya siapa aing oge karek oge. Dan cak abong. Abong baru mimitian. Cak tuh waktu waktu. Cak tuh. Sinkron nanti anjir. Lah batu. Itu orang teh siga kamari deui iya teh. Heeh. Lah atuh. Dan program ini disponsori oleh Kopi Jaya. Kopi Jaya. Kopi Jaya. Kopi Jaya. Kopi Jaya. Kopi Jaya. Minum teh jadi-jadi. Kopi Jaya. Kopi Jaya. Ngopi di Kopi Jaya. Biar kalian semakin berjaya. Asa teh kitu dina briefing mah tadi teh. Oh, kumaha tadi teh? Ah, siapa ah? Teuing ah. Aduh, senang pisan Mang Iko ge biasa nyarengan dari balad capruk dina waktos anu ayeuna. Nya. Sabertos biasa aya Mang Iko Alsamili. Mang Iko Sendani. Oke, naon euy? Oke, naon euy? Ai limbatal. Oh, teh ahli batal. Kita bulan puasa, ada boleh puasa. Itu orang yang macam berita mak, itu. Berita tu dah. Tapi dah kerame, ya enak tak ker. Berita viral saminggu aja nak. Ya ker ngabebela lah. Ngabebela, ngabebela abangku. Iya, ngabebela abangku. Ya teh. Tapi itu dibaca kenapa pakai bahasa Sunda deh berita pakai bahasa Indonesia lah ambil ayat to-toan jago to ayat berita nama ikok ayat berita ti oh orang kur mode mode bah iya deh saya jarang nih bot deh itu mode hemat baterai menisama hemat baterai berita anu ngawitan ohnya nyata sumpingna ti Parhat Abbas. Anu hese euy make bahasa Sunda teh euy. Parhat Abbas mau hajar Densu. Didatangin ke rumahnya malah jadi ayam sayur. Densu pulang berubah jadi ayam jago. Penuh plot twist eta judul berita euy. Aing euy. Si mah tukang sulap meureunnya. Sulap patur mah jadi japati jadi hayam sieun mah. Tah ieu. Buntut to.
Dina kasus Nopianti Pratiwi anu dipolisikeun ku Agus Salim, nyaeta jalmi anu kantos dibantos ku Teh Nopi melalui kuasa hukumna nyaeta Farhad Abbas. Nah, ayeuna kasus ieu teh semakin melebar. Farhad Abbas anu di kemudian hari menyeret nama Deni Sumargo atanapi anu leuwih dikenal sebagai Densu di sosial media berakhir dengan saling sindir menyindir. Aduh si sindiran. Lain aduh. Kacai jadi selawi. Mocit mori dirarakit si Farhad Abbas. Lain si si mah saling menyindir lain si sindiran. Oh lain. Oh. Hunghang lah hunghang. Menahun si sindiran padahalnya pas assalamualaikum Bapak Farhad. Mocit mori dirarakit. Bisi teu apa lo? Bobongko wadah mah katuh. Balad Capru ta episode nate aya di dieu tah nu ieu tah nu ieu aya di dieu tah nah mimiti mimiti ngacang-ngacang di properti anjing ya bongkar meja lah cara naik ngedit sih mah kalah na suling bijo buntutna nya adalah ketika Farhad tidak terima Densu membalas dengan mengatakan tae diikuti oleh emoji tertawa. Gitu. Jadi Densu teh ngetik eta tae tadi bere emot-emot seri gitu. Tayang komen kasih eta. Nah, hal ini membuat Farhad Abbas membuat pernyataan akan menghajar Densu jika dia berani ngomong kasar lagi. Allah. Bahkan menantangnya untuk dating ke rumah. dating anjir, datang meureunnya. Dating meureun. Date anjir. Jadi ngedet. Hanya Farhad jeung Densu. Hayang tadi teh. Dating. Datang. Oh, datang. Datang ke rumah jika berani. Eh, hey, Deni, lu ngomong kasar. Gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya. Alamat rumah gue udah tahu kan? Jadi gue sama si si Den Tae ya. Lu enggak akan berani nyari gue. Enggak akan berani. Kelanya nyari-nyari coba ya. Nah, eta tantangan itu kemudian dijawab Densu dengan mendatangi rumah Farhad Abbas yang berada di Jakarta Selatan pada hari Minggu 3 November 2024. Benar, selatan ge SLatan ya, selatan. Ga Ibrahimovic, Selatan Ibrahimovic. Walaupun sempat dicegat oleh seorang pria di pintu masuk dan tidak diizinkan, namun akhirnya Densu dan Farhad berhasil bertemu. Namun alih-alih menghajar Densu seperti yang dia katakan sebelumnya, Farhad justru bersikap berkebalikan dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Katakan anjir. Ketika Densu menanyakan perihal kata-kata Farhad yang mau menghajarnya, Farhad berkelit. Dengan mengatakan bahwa dia sudah klarifikasi. Pertemuan malam itu pun berakhir damai. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua, dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Kalau kita ini, bicara bos, bos. Kan saya sudah bilang dari awal Farhad itu nggak mungkin bilang mau hajar duluan orang. Saya kenal baik ini orang, ya kan? Pak, biar Farhad bicara. Saya yang mau. Jadi sama datang di buku kami ini, Pak Deni. Jadi pertama saya ucapin terima kasih. Namun di kemudian hari lewat akun Instagramnya Farhad Abbas kembali menyindir Densu yang sudah mendatangi rumahnya dan mengancam akan menjerat hukum jika Densu tidak meminta maaf secara terbuka. Emang agak lain bapak-bapak yang berbondo satu ini. Wah kemari meningali ramenya etanya. Kan orang ningali si video nate video anu Densu datang ke imahna Farhad Abbas di cumi.cumi. Lain dong cumi.cumi, cumi.gurita eta teh. Eta berita nanti urang teh ningali eta teh karek diupload teh 16 menit yang lalu. Tengah peuting aing ngalajoe teh joikeun ka deg-degan urang euy. Naha? Heeh, ada sieun jol duder atuh sieun jol gerut. Mane apanya Densu siga kumaha meureun tampilan di berbeda kontennya di Instagram kan sok lucunya lucu. Konten-konten yang Ciolipna gini ya Ciolip sok dikasirin wae terus di nanti di podcastna kalem di channel hiji deui pembangkit
pembangkit yang sombong. Anjir, pembangkit tenaga listrik. Anu pembasket. Pembasket. Pembasket yang sombong. Keren. Keren. Pembangkit pengen asa sinkron aingnya pembangkit tahu. Pembasket. Pembasket yang tahan. Tahan puting harita mah basa datang ka imana. Puting harita. Waksa kuring kateun Abas. To. Parhat karek. Parhat to. Mali ciduk anjir. Moal. Parhat to. Lamun ka ciduk berarti teh besar channel teh bos. Hah? Mun ciduk besar. Oh, iya. Pemain yang diciduk besar kena ya. Nah, abis diciduk. Yang harus break. Terus. Lain bahasa datang ke imah nama. Anjir, setelan ana. Bener bos, eta. Make anting. Nggak jadikan wakana. Make kosang-sang, jangan itu. Luarnya jaket kulit. Jaket nanti eta. Si non ngaran itu mungkin kojo na eta teh. Oh, jika. Kojo wakana mah. Nanti mun urang mah kopeah ieu kojo itu ieu teh. Mun teu make eta. Make topi geus dia celana jeans mun teu salah mah. Pokona mah wah. Make kag. Teu wawuh urang ge ka sa Denis. Biasa-biasa wawuh. Biasa mah wawuh kan itu teu wawuhan ka urang. Pokona mah deg-degan urang lalajona we. Aduh. Mun teu deg-degan mah berarti paeh mane teh. Balikan deui. Suka teh bakal baku hantam. Tapi dukanya ayeuna ya di ternyata kan kemarin teh pas didatangi teh pas rek pulang teh udah beres sampai di sini sasalaman najan mungun geuning dipaksa sasalaman ke pengacara teh nya aku anu budak nu budak di kolot leutik heeh pengacara loh ge teh balana heeh ai sugan teh tukang kebon urang mah serius urang mah anu anu make kacamata si bapak-bapak anu make kacamata Haji Dulacis eta teh jis Haji Dulacis eta teh anu nyopang pasir wangi eta teh Haji Dulacis eta teh oh eta teh salaman geuningan anjir omat mungeun oge geuningan salaman nya beres teh teh sasalaman geuningan kabari teh aya di akhirna sasalaman ngan kitu unggul lah pan lain teh naon siapa yang naon siapa yang mau macam-macam? Terus lima kali sekarang. Siapa yang mau macam-macam sama Densu, Cuk Sibono itu? Buktinya ada yang berani sama saya kamu, cina gitu. Mana tuh beres beren lah jual live na. Nah tuh bikin asup mobil na. Densu asup tini guys sama kecuali nu mimiti karek data. Mana nepi ke imah lajonya nu nepi kaci olip deh. Bodor. Beren ngilu di dalam mobil lah beren lain lajo. Aiyah. Alah. Pokoknya masing ayah non ada solusi yang terbaik lah ya temannya. Tapi dah cek Densu mah ayah solusina. Naon. Solusina Parhat Abas mundur cina kasus eta. Itu karena sudah terlalu banyak mencampuri urusan yang bukan seharusnya lah. Itulah ya, kurang lebih cina. Jadi meleber kayak itu kan dia lah si kasus ieu teh kasus. Jadi Agus jeung Nopi teh. Nopi teh pokoknya mah ulah sampai aya kekerasan lah gitu. Ulah atuh ke bakal ranah hukumna bakal semakin rumit deui gitu. Oh, jiga nu kasus ieu ya kekerasan ya ge bos. Kekerasan deui we. Kita aya ngompol bang-bang prawira. Polisi tonjok supir taksi online kini dicopot jabatannya. Omongan saat. Ya malah ini turunkan jabatannya deui. Lain dicopot ieu mah langsung jadi warga biasa. Rakyat biasanya rakyat jelata anjir langsung. Ah bingung rek gawe naonnya. Tinggal pemain bola we rakyat jelata Ibrahimovic balik deui ka dina. Kumaha. Tah jadi eta aya kasus nyaeta nu namina teh ngompol bang-bang prawira polisi tonjok supir taksi online. Lain ngompol. Hah? Mecer. Kompol punya kompor komisaris polisi kompor bang prawira kompor kompol teh komisaris polisi nya bukan main berarti nya jabatanna tuh kompol teh kombes pan kalau urang teh kombed we kaitu teh non kombed kaos katon kombed koton anjir 30S teh 30S teh SPKI banyak teh bos 30S SPKI tuk lah make baju kombed 30S nu 24 mun bisa mah. Ah moal aing geus moal. Hayu rada panas sungguh aya urang barang leres. Bos. Moal anu gambarna ieu mah no teh. Palujeung paku mah aing mah. Sieun. Ah eta tukang basa teh eta mah.
Farhat Abbas nih. Farhat Abbas. Abbas. Langsung lah. Beres itu berita nak? Atau cik komen mana kumaha? Cik menurut mana kumaha? Ya. Cik berat. Oh acan. Siapa jual minta minta komen deh. Nah, jadi usus oknum polisi pukul sopir taksi online berbutut panjang itu tadi anjing loba nu buntutan jelema teh sing horeng ge jaman aya namanya euy geus juga bekatan anjing lu bujurna tara kitu geuning bekatan mah beureum awan buntutan bekatan mah aya teu panjang bos sihungan deui na buntutna teh walai buntut eta mah tuh pamatuk geureun jadi inget anu di Cikuray teh raja bekatan eta teh kerajaan bekatan pinung plot twist ye. Eta nu kumaneh di ieu? Ya tos sok eta bacakeun heula. Aing hayang apal berita. Ya. Aing teh jadi-jadi yang minum. Kuat kayak minum kopi Jaya ya. Dari nu hayang ngebrekis. Brekis. Laos. Kasus oknum Aknium. Aknium. Polisi pukul sopir taksi online berbuntut panjang. Ya. Beres, beres. Acan kita tadi. Ayo, wen bikin kabar buntut panjang. Namun ngomong dikit, kita tidak kabut keboli. Oknum polisi bernama Kompol M. Bang-Bang Surya Wiharga kedah narima kenyataan pahit. Panar iya, meren patrawalinya. Anjeuna kedah narima nyeta hukuman di tempat bertugasna. Hukuman ieu mangrupikeun eta dilaana tina jabatan anu di tanggungna. Tah anu barita paling anyar teh ieu si Kempol. Nah jadi Kempol dia mah. Saya nulis maneh bari. Kempol ieu mah. Anu paling anyar ieu Kempol Bang-Bang teh dicopot tina jabatanna nyaeta sebagai kasubdit penegak hukum Direktorat Lantas Polda Maluku. Wah, waduh. Loba nilang bae. Kasubditnya ieu nya. Kena karma sigana, Pak. Geus lantas-lantas sampeunya. Oh. Itu aya plat B kang ngaliwat. Tilang cenah tilang. Lamun dua sasih mah tiasa ditolelir ieu mah datos. 2 tahun atuh. Bade di dia bade ka kantor. Dijapu gitu euy kamari kejadian eta. Pami di dia 200 mun kantor 75. Iya dicopot buntut. Hah? Masih ieu nulis. Iya dicopot buntut. Pemukulan terhadap seorang sopir taksi online. Siapa salah macana notasina lain ia dicopot buntut. Ia dicopot buntut. Oh. Aksi dugaan penganiayaan terhadap sopir bernama Rizky Pitrianda ini terjadi di kawasan SCBD. Susah cekali berdarah demam. Jakarta Selatan dan kemudian viral di media sosial. Hah? Sulit sekali berdarah demam. SCBD bos. Naon da teh sok? Mane apal teu? SCBD naon? Sing anu benerna naon SCBD? Kan di urang mah aya Marayana, SCBD mah pengkolan di urang mah. Kitang teh apal SCBD asli asli ieu mah. Teu apal SCBD tenan. Suara citra budaya Dunda. Iya anjing. Sesat yeuy informasi yeuy. Biasana mah Sunda ieu mah Dunda. Duda merenan budaya Duda. Ah guys ah. Kasus ini berawal ketika Rizky mendapat penumpang dari kawasan Senayan City, Jakarta Selatan dengan titik tujuan ke halte Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, dina dinten Kamis 30/10/2024. Sakuma mestina diketahui video pemukulan ini pun viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pelaku duduk di bagian belakang mobil bersama seorang perempuan. Mereka terlihat adu mulut anjir. Anjir. Ya mah plot twist. Plot twist, bos. Iya. Itu si eta teh si kompol teh dituka. Aduh mulut yang perempuan. Anjir. Paingan atuh. Mereka terlibat adu mulut dengan sop. Alah dengan sopir. Oh, Indomie.
Indomie bos. Pelatis ya. Dewa. Aduh pedang ya. Sugan adu mulut teh jeung perempuan pedang jeung sopir gini. Jeung sopir. Paingan dituntut atuh. Paingan ya mah. Telami satos eta pamegat anu di kacamata ia membuka membuka pintu mobil dan menonjok wajah sopir. Aksi kekerasan ini terekam oleh kamera yang berada di dalam taksi online. Lebih bagus. Ya. Turun. Masalah. Allah Akbar. Ini ada rekaman loh. Ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo. Gua laporin lo. Gua laporin lo. Ha. Ha. Gua laporin lu nonjok gua laporin. Enggak ada, gua laporin awas lu. Ada rekaman. Aksi pemukulan itu pun terekam oleh handphone Rizky sehingga ia memutuskan untuk membuat laporan polisi. Namun saat berada di SPKT Polda Metro Jaya, anggota polisi itu ternyata sudah menunggunya di sana. Anggota polisi itu meminta kasusnya untuk tidak dilanjutkan. Rizky yang ingin membuat laporan malah dibawa ke sebuah ruangan oleh dua orang anggota polisi lainnya. Di ruangan, Roberto mengatakan kliennya merasa tertekan karena diminta untuk membuat surat pernyataan perdamaian. Perdamaian, banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Saat itu Rizky dijanjikan uang ganti rugi 5 juta oleh dua anggota polisi yang Farhat mana ya? Ikan dia. Anjir, aing lihat ke mana? Yang membawa Farhat aing oge. Yang membawanya untuk biaya pengobatan hingga Rizky membuat surat perdamaian dengan tulisan tangannya seperti video yang viral. Terus tadi kan bilangnya 5 juta. Kemudian ditransfernya cuma 2 juta. Nah, uang yang 2 juta itu sampai hari ini tidak digunakan oleh Rizky, ungkap Roberto. Oleh karena itu, Rizky kembali membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan surat perdamaian hingga akhirnya membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Mata genuk ya mau ulah dipercaya ada gitu, lamun 5 juta anu 3 juta anu 1 juta setengah ewa dan bagus. Model anu eta teh ning dongeng ka TV mah. Nu galo nulis surat ka Aloh. Ya long, kamu tong dibikin ke polisi. Dipotong. Aduh. Lain orang nggak Bandungan didinya maca berita tim mimiti jika komentator bola tapi kan jika anu maca puisi. Orang mah tuh multifungsi bos. Bisi emangnya kata ayah Tarkam butuh reporter, aing bisa ngereporteran. Gitulah. Siap. Ah, tapi tanya jadi harus jadi non sebenarnya pelajarannya kanggo anu gaduh jabatan ulah semena-mena ulah pedah aing maung aing ucing gitu kan ulah sampaikan ka jadi seenaknya ka rakyat jelata teh eta soalna geningan tos kieu mah jantan rakyat jelata anjeunna kan rugal gitu. Hanya karena buat can lunas bahwa biaya asup teh. Biaya asup can lunas geus di enggeus. Oh, ladang nih lah. Ari geus jadi komas. Pasti balana anggota heula di jalan heula. Heeh, eta ngelunasan mah. Dah. Merakis meureunna sapatu. Pono sapatu jadi saksi. Sok ramekeun. Ngarah di cinuk. Sieu. Bos aya mah loba siraru ieu lah. Siraru, bos. Dia orang kan distrek ku siraru kikituan. Luhur. Geus lah bae lah. Ulah susah sisi. Neng raru. Papa. Ya, berita selanjutnya. Tah, ima kita beralih ke berita duka terlebih dahulu. Nah, Gunung Lewotobi laki-laki erupsi. 10 meninggal dunia, 4 bandara ditutup. 10 orang meninggal dunianya. Gunung hanya Gunung Lewotobi laki-laki itu nama anak emang Gunung Lewotobi laki-laki emang laki-laki ternyata kami strike tak kami nak menang yuk emang nama anak Gunung lo apun ya protein tinggi kalau berbicara Gunung Wakatobi Lewotobi laki-laki bener bos namanya
sanes jenis kelamin eta. Ah, maksudnya aya gunung lewat tobi perempuan. Aya, malah anu hiji demang jadi rana eta teh bos. Astagfirullah. Aslina. Eta ku tobina urang. Heeh. Kan eta. Eh, oh benar si garpu pop mie atuh. Aduh. Anu ieu na mah anu perpi anu tos awewe anu tos perpisahan mah eta teh maju sage ngeneh teh sareng nu sanesna. Sepertos mama Gempi eta teh dinya berdua eta teh. Asa duka bos, asa tebisi mah. Ya kita orang terakhir naon atuh jeung batuk deui nya, jeung siraru jeung batuk jeung teu sinkron deui balan aing. Aing we. Gunung anu ayana di Kabupaten Flores Timur. Alah, Flores Timur teh naon basa Sundana teh? Flores. Flores Kidul. Wetan. Nusa Tenggara Wetan. Hantu oge Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada hari Senin kaping 4 November subuh ya. Januari. BNPB Atanapi Badan Nasional Penanggulangan Bencana nyatetkeun aya 10 jalmi anu ngantunkeun akibat letusan gunung Lewotobi laki-laki ieu. Berdasarkan data pada Senin, 9 jasad korban atos dievakuasi. Sementawis eta hiji jasad deui proses evakuasina ku tim SAR lantaran korban katinggang ku reruntuhan. Katinggang siraru. Ah benang euy. Katinggang siraru. Astagfirullahaladzim. Iya berita duka, berita duka. BNPB nyatetkeun aya 7 desa anu terdampak erupsi gunung api ieu. Genep desa ieu nyaeta di Kecamatan Wulanggitang, nyaeta Desa Pululera, Nawokote, Hokeng Jaya, Klanten Lo, Boru dan Boru Kedang, kemudian satu desa di Kecamatan Ilebura nyaeta Desa Dulipali. Eta samentawis eta opat bandara di Pulau Flores oge henteu beroperasi ku akibat tina erupsi gunung Lewotobi laki-laki ieu. Ka opat bandara eta nyaeta Bandara Haji Hasan Arubusman di Kabupaten Ende, panepi Ende nya eta teh. Ende. Bandara Soaba Jawa, Bandara Gewayanata Kalarantuka, Gewayantana Larantuka, dan Bandara Pranseda Maumere, Kabupaten Sika. Taeta, General Manager Ernap Cabang Kupang I Nyoman Oka Wiraman mengatakan Bandara Pranseda Maumere memang tos teu beroperasi salami kirang langkung 2 sasi. Saatos ieu gunung Lewotobi laki-laki teh sababaraha kali erupsi. Jadi saat acana tos erupsi-erupsi cak kitu. Sedangkan anu tilu deui diputuskeun teu beroperasi sementawis setelah adanya surat dari maskapai Wings Air anu ngabatalkeun sejumlah penerbangan ke 3 lokasi tersebut. Pihak maskapai khawatir debu vulkanik berdampak pada keselamatan penerbangan. Aduh, turut berduka citanya ka saudara-saudara orang nu aya di Wakatobi, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, nu janten ieu cenah mah si naon sebutna teh peringatan dinina teh eueuh cenah mah. Kitu kan biasa sok aya peringatan dini kan kitu ieu mah cenah henteu keur mah deui mungkin subuhnya. Ya. Katanya senah mah telat gitu. Dadakan meureun datangna. Memang dadakan, tapi kan biasa masuk aya pendeteksi model apa namanya? BMKG, seismograf. Heeh, eta kan mau ngadeteksi model banjir lah, banjir lah, tsunami lah, gempa lah, termasuk erupsi Gunung Merapi gitu. Tah ieu mah cenah mah si peringatan dini teh pareum cenah. Ya, duka pareum, duka kumaha da pokoknya mah. Peringatan dini nanti katariman itu sabaraha jamnya, 4 jam gitu di kejadian. Oh, atuh eta mah sanes peringatan dini paran eta mah atuh. Peringatan diki. Berita duka eta mah siti ari geus 4 jam kejadian mah. Telat. Karunyana teh ieu teh bandara ditutup berarti kumaha atuh penyaluran bantuannya meureun rada hese meureun. Nya. Nya. Nya hese bakal neteh gitu. Paling ku doa heula meureun ayeuna mah. Nya urang mah di dieu tangtuna mun teu bisa ngabantu ieu mah urang ngabantu doa we. Iya plot twist pisan anjir si Raru. Aduh gusti. Kalau bakal palkil aing singal lieu. Ada bandara di situ ditutup jadi kadarieu si Raru. Bentuk dina cukang irung deui.
bener. Sok atau ayah berita ti sadi? Berbalik dengan berita gunung tadi ya, kita akan beralih ke kabar dari resep imah. Hah? Resep imah? Sukabumi. Sukabumi. Oh, ya, resep imah. Bener, Sukabumi. Ayah naon ti Sukabumi? Ayah Sadbor. Oh, kumaha Mang Sadbor? Sadbor mah kemarin dibahas atuh dina itu kan dina sebagai podcast. Tah ayeuna mah jadi sad boy. Jadi sad boy. Jadi sad boy. Tah ieu berita napan aya urang bacakeun. Pria asal Sukabumi, Gunawan Sadbor yang dikenal dengan tarian Patuk Ayam, nya dengan jargonnya sedang live TikTok yaitu beras habis. Live solusinya. Kenapa? Berat habis. Beratnya habis lagi. Iya, Mon. Oye. Berarti sekarang joget. Kini sudah ditetapkan menjadi tersangka bersama rekannya Ahmad Supeni setelah dia terjerat kasus dugaan promosi judi online saat melakukan live TikToknya. Sadbor ditangkap oleh Polres Sukabumi pada 1 November 2024, dua hari setelahnya Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Waduh. Tertangkapnya Sadbor membuat warganet menyoroti beberapa artis yang juga diduga pernah mempromosikan judi online. Pasalnya mereka diketahui tidak pernah diamankan, contohnya ada DP dan NM, ada juga YK, Yuki Kato dan nulisna ieu mah. Jeung make E. Heeh nya. Ada juga Yuki Kato dan juga Mami Wulan Guritno dan Amanda Manopo. Salah satu sorotan datang dari sutradara Fajar Nugros yang membuat cuitan khusus di media sosial X. Pribadinya. Di tangkapan layar di kop cenah mandidinya ngapromosikeun situs. Bahaya eta. X eho bieu mah. Pan jadi dramatis. X. Pajaet Fajar Nugros ia mengaku sedih dengan tertangkapnya Gunawan. Sedih lihat Sadbor jadi petani enggak bisa makmur. Giliran berusaha memanfaatkan sosmed buat mengubah nasib seperti kebanyakan orang lain yang jadi kaya, terkenal, dapat banyak kesempatan, kepleset iklan judi online yang juga dilakukan banyak seleb sosmed, selebritis lain. Tapi Sadbor enggak punya backing, tulis Fajar Nugros. Akun TikToknya sendiri Sadbor 86 yang sebelumnya memiliki followers 700.000 sekarang sudah tidak bisa diakses lagi. Platform tersebut diduga karena pemblokiran atau penghapusan akun terkait dengan kasus ini. Sedangkan di Kampung Babakan Baru, Desa Bojong Kenyot, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, kabeh kemari mah, Kabupaten Sukabumi, tempat tinggal Sadbor yang biasa ramai oleh warga yang melakukan live, sekarang terlihat sepi tanpa aktivitas live lagi. Gunawan Sadbor sendiri terancam hukuman 10 tahun penjara dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kabarnya, untuk menembus 10 miliar ini, Sadbor sekarang live di dalam penjara dengan joget patok ayamnya. Lain coy, eta cekuran mah. Tung. Ke maksudnya teh kieu. Sadbor yo kan datang nanti rakyat jelata, jelatos, petani lah, petani miskin, anu anu dicukurna teu bale gitu, anjir dicukur ge. Soal dicukur ah bos ieu mah. Apan meureun teu boga duit eta tengen boga sarebu, mah cukur sarebuan weng. Geus teh. Eta mah kan keur kebutuhan kontena. Oh. Lain-lain gitu-gitu teh. Urang ge lain kebutuhan konten urang mah kajeng ge da emang kieu nya. Nah ieu mah menyoroti ieu na euy naon kehidupanana kitu kan.
kan jadi siga bener lo tadi cek saat pajar Nugros gitunya. Jadi petani teu bisa makmur. Maksudnya bini naon sebutan teh pupuk mahal. Hararese meunang geunana gitu kan. Giliran nyangan duit dina TikTok itu kan karek ngangkat nya teh bener kepleset ku naon teh kasus judi online. Tapi gitu. Yuk deih di sisi lain meni hukuman ancamannya 10 tahun ya. 10 tahun. Denda oge 10 miliar. 10 miliar. Padahal kan aya oge anu korupsi tepikeun ka miliaran triliunan ya, kan anu dendana teh kan kur goceng. Nya, terus ya. Hukumanna teh telila deh. Tak tuker sih gak nama, eh pasalnya terus teh. Terus dipotong remisi. Wah, encan rem angin, taeta. Rem blong kayak gitu. Ya, karunya nanti model model keluargana di cenah masih si istri nanti kan tekerja nanawan. Anaknya dua, rumahnya karek di kemarin teh karek direnovasi, dibangun jadi dua lantai, akhirnya terbengkalai sih itu. Ya memang di sisi lainnya, walau kukuma oge. Jadi masalah gitu kan ya. Saat Borna memang penggunaan dia memang salah karena mempromosikan judi online yang jelas-jelas dilarang gitu kan. Tapi nu jadi perhatian publik teh deui nyaeta teh anu tadi ari giliran rakyat jelata anu kitu teh promosi judol teh kercep langsung ditewak ari artis-artis nu loba followersna. Heeh, oh, kitu salamet gitu kan. Oh, urang tak apa namanya DP jeung NM saya ieu. Dewi Persik. Anu NM. Nadia Mirasih. Nikita Maimunah. Oh, eta. Pak urang sok ningali ieuna baheula mah aya dina naon nya. Euy ningali teh. Sok aya anu videona anu keur ngepromosikeun bener-bener terang-terangan gitu kan. Nya aman lolos jeung kana termasuk artis-artis nu tadi disebut-sebutkeun didinya oge. Jeung anu leuwih miris deui nya eta ditewak dipenjarakeun maksudnya ditewak dua poe ditewak dijadikeun tersangka di penjara di sel kana dititah joget. Tah eta hati nurani di mana bos gitu kan. Jelema ditewak tapi kakak dititah joget gitu kan. Bawa anu nitahna teh anu iya dicopot jabatan. Plot twist deui wae. Eta kasus judolnya. Ya. Si Sadbor. Malahan mah ieu naon teh? Naon? Di urang di dieu di Garut. Aya tadi. Karek tadi berita na urang maca aya selebgram. Selebgram ditangkap sarua dipromosi judi online eta oge. Teh ieu anu kasus Sadbor tadi urang teh yang ngomentari teh nya padahal mah ya teh bisa jadi ajang pengembangan kasus dan lucu kurang menuri puma tuh udah ai pengguna mana pemakai mana rek di hukum gitu kia gak anger loba penggunana kecuali amun diberantasna banarna jeng situsna. Ya benar. Halo Kom Digi. Kadinya bakal lompat nate masalahna bos. Ada ari pengguna mah di kurung ge namahan deui atuh rek kumaha ari meureun diberantas teh kudu pucukna model kamari lah lain pucukna akarna kan ayeuna di hayo dibabat pucuk jukut anu di hadapan imah urang oge jadi deui kuku wae ieu mah kuku di geus sok teuk-teuk mah jeung leungeun amalah sikuan bisa teh tong psikopat gitu atau komen kitulahnya. Sarua kasusna jeung model urang geus sarwanya ayeuna mah geus kolot mah kesal kan ngadenge kenal pot ieu geuningan tarik diraja teh di jalan teh kenal potna tapi ari si naon anu produsena teh di bere edukasi mah atawa teh di tertibkeun anger ya tuh daya meuli deui gitu merenya. Jadi kuduna teh nyesarua lah kasusna teh sigan narkoba gitu kan terus gitu. Oge okay, ieu judi online aya dibabadna ukur pemake jeung non sebetulnya anu lain selegramnya anu ngiklan ke nukar itu nyatu saro jeung bohong. Saya teh fenomena gunung es ya teh bos. Gitu. Kumaha fenomena gunung es? Capek yang ada kina. Anjis. Tapi kok gunung es aing mah heueuh. Bos fenomena gunung. Nyakeun ka batur. Nyakeun ka batur. Nu ngomong sorangan. Efek domino cenah nu kieu teh. Kitu lamun eueuh
plecut awalnya mah mal runtuh gitu. Balak genep. Balak genep eta teh. Domino efek. Heeh. Oh, benar 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 benar. Tidak akan ada asap kalau tidak ada pep. Tah, tadi kan dirinya geus dirinya teh kudu ngalaporkeun kasus judi online. Nya. Rasa. Oh, udah percaya orang. Blesat gitu. Cukang irung gitu. Cuma kicucung lah. Aing mun aya nu judi online laporkeun mah percaya keneh ka indung na ku aing mah. Lain mah. Ka Komdigi. Kan ayeuna Komdigi teh geus ganti ngaran. Kominfo. Kominfo teh ganti ngaran jadi Komdigi. Oh. Cuman masalahna ieu bro aya di masalah sejen ieu teh. Tah, ieu beritana teh. Kominfo jadi Komdigi. Pegawena jadi geng judol. Iya leuwih plot twist tibatan plot twist nu aya tibatan siraru nu hari berdi dieu. Ampun aing mah. Masih leuwi dengan leuwih gelotisan bor atuh ieu mah. Leuwih. Nu kuduna nertibkeun eta teh nya. Heeh, ari sabor mah aya kemungkinan manehna teu apa. Ieu urang ngomongkeun jelema biasa. Nu misalkan lain nyebutkan sabor teu berpendidikan, tapi misalkan rakyat atau masyarakat nu teu berpendidikan, anu kurang paham pengetahuan kanu soal nu kahari itu, nu penting cuan, menang duit, secahan nitahna teu apal kan, iklankeun meureunan sebutkeun siga kitu kan aya kemungkinan siga kitu, tapi ari pegawai Komdigi mah da geus puguh atuh anu apaan aya yeuh lah. Naturna eta teh nu ngablokiranana. Oh, urang asup Komdigi teh meureunan di naon ngaranna teh di saring itu di testing meureunan. Nya tangtos atuh. Tangtos atuh. Ada sabor mah meureunan mah lolos mun jadi eta teh. Heeh. Nya kitu. Nya ieu mah geus lolos. Beritana ieu. Lolosna kumaha nya ieu masih masih dengan penyakit masyarakat anu namina judol. Kominfo atanapi Kementerian Komunikasi dan Informasi nu ayeuna namina tos berubahnya balad capruk janten Komdigi ayeuna mah atanapi kapanyana teh Kementerian Komunikasi dan Digital ayeuna nuju disorot imbas tina 16 pegawena anu ditewak kumargi terlibat dina praktek judi online. Kepolisian parantos netepkeun 16 pegawai Komdigi sementara sigana mah sementara ieu teh. Karena 16 pegawai Komdigi ieu melindungi ribuan situs judi online. Wow. Ya ampun, Bos. Bos. Ribuan. Lain puluhan belasan. Dari setiap situs mereka mendapatkan uang sebesar 8,5 juta. Anjir. Dikali ribuan. 8,5 juta dikali 1000 berarti geus 8 miliar setengahnya. Triliun itu. Eta seoriginalna 8 miliar teh. Salapan. Hah? Salapan. Anjir. Mun lapar salapan. Sarapan di Kopi Jaya tuh. Heeh. Sate Pak Nur mulai ti Rp15.000. Henteu ayeuna mah 10.000 oge aya. Makanya sarapan pagi di Kopi Jaya dan juga Sate Pak Nur. Sate Pak Nur. Perbuatan perbuatan pegawai Komdigi ini menurut Polda Metro Jaya merupakan penyalahgunaan wewenang. Karena seharusnya para pegawai pemerintahan itu memiliki tugas untuk memblokir situs judi online. Ya makalah melindungi, melindungi situs judi. Kapret memang. Namun polisi belum membeberkan identitas 16 tersangka tersebut. Sejauh ini hanya ada 3 inisial tersangka yang sudah disebutkan, yakni AK, AJ, dan A. Mereka mengandalkan operasional kantor satelit di mengendalikan operasional kantor satelit di Bekasi. AK, AJ, A, anjir. Akok kekok, euy. Agan JJ. Apa wilap? Konspirasi. Salah satu tersangka yaitu Aka alias Adi Kismanto nu disebut-sebut sebagai disebut-sebut sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam pengamanan situs judi online di lingkungan Kementerian Komdigi. Cenah mah cek salah satu pegiat media sosial nyata Islah Bahrawi melalui akun X pribadinya, Adi ini ikut tes pegawai di Kominfo.
tapi tidak lulus. Paingan. Tak beberapa lama dia dipanggil untuk direkrut lewat jalur khusus. Dia lulusan SMK tapi diberi tugas mengoperasikan posko satelit judol di Bekasi. Adi punya wewenang setara eselon 1. Kok bisa? Tanya mantan menterinya dong. Gitu cenah. Sekurangnya pasti mantan menteri tulus. Nanti, sama mantan menteri nanti. Budi. Budi Sudarson. Budi Ari. Teu nyambung yang ngaranannya jiga dua ngaran. Budi Ari. Siga Budi jeung Ari ya. Budi mah kan Budi Santoso gitu. Oh, nyambung. Budi Sarmanto, wah bisa. Budi Ari, Budi Sumanto. Tah ieu ya. Rapot merah ya mah keur kementerian Komdigi mah ya mah. Ketika masih jadi Kominfo meureunnya itunya ya. Si kasus ieu dimulainya teh. Soalna meureunan anu ngaluluskeunna teh nya eta kan meureunan Pak Budi Ari na meureun kudu ditanyakeun teh. Ya. Nah bisa kitu, kita kan lewat jalur naon kitu itu sabenerna mah. Tah ieu nya ayeuna sanggeu lunas itu meureun di sarua. Pancen lulus jadi lulus mah meureun kudu aya rada kanel atuh bos sama di kementerian. Hebat ieu nya tina lulusan SMK tapi wewenangna setara jeung eselon hiji batur kudu boga gelar MDA MDK AK-47 naon geuning. Anjir itu eta mah beren. Karaben. Naon teh teh eta teh? Kumlot teh sa Rapi Ahmad. Oh boga Dokter honoris klausa cenah gini kudu kari itulah bat gelarna ima kur lulusan SMK. Tapi gelonya emangnya tina sasitus ya. Keuntungannya teh 8,5 juta ieu ribuan situs sampaikeun ka miliaran atuh kitu memerenya. Tah ieu meureunan jadi PR ke pamarentah oge urang sararea dina merangan kasus judi online anu beuki meraja rela ayeuna teh penggunaan meraja lela situsna semakin meraja lela da meureun matak naon ngaranna teh aya tadi si situsna ngiklan oge bakal teuing ku loba saingan ya teh dalamun situsna ngan hiji mah moal ngiklan beureun kabeh make situs eta nya tapi berarti loba ieu teh apalna teh situs teh anu disebutkeun dina sebagai podcast we harita anu mawa anu si aki Zeus. Tak eta. Andai ku Zeus tambunan. Oh, kita ngaina mah lobanya lain Zeus wae bentukna teh meureunan. Ya urang mah apal teh eta we cing horeng teh geuning ribuan nya. Oh, Zeus buaya. Brokoli meureunan. Brokoli. Patrawali wah. Teuing lah pokona mah. Banyak lah. Tapi di sisi lain deui alhamdulillahnya ayeuna naon teh sesuai jeung komitmenna presiden anyar urang eta Pak Prabowo itu kan anu hayang nyieun Indonesia jadi negara anu leuwih bersih. Betul. Sia kitu kan nya eta dimulai teh tina memberantas korupsi oge judi. Tah eta ayeuna memang terlihat di babadan. Sia teh si judi teh nya termasuk korupsi gini kamari kasus-kasus korupsi oh merakpekna mode katewakan gitu kan. Katewakan. Terus naon deui ceritanya nu terbaru teh poho deui urang euy. Tadi teh aya update berita naonnya? Oh da loba eta teh pokoknya anu kasus poe, korupsi mah teh kata-kata lar ku urang. Oh iya, berita gembira nu terima. Jadi para pengusaha UMKM, petani, perikanan nu karitu anu boga hutang rek dihapuskeun hutangna. Wih, mantep asli. Supaya engke bisa nginjem deui ka bank teu ka bank emok itu teu ka pinjol. Nya jeung teu kudu kikian ta. Ya. Gitu nya. Ya tuh bawa sabeulah. Kadang ka dieu eueuh nah. Buhna ya. Wah, ayeuna mah eueuh kabeh sih ya. Heeh, di babad ayeuna mah. Dirapikeun meureunan. Jeung Mang Ahmad saha tadi teh geuningan ceuk dia. Ahmad jeung Mang Ahmad. Heeh. Eta lah kitu nya. Mudah-mudahan mana jauhi lah judi online mah bos lah. Ya, eta mah jelas. Kamari geuning lalajo dina podcast sahanya. Kasih solusi lah sebutkan ayah didinya nu ngabahas kumaha carana si pegawai situs eta ngatur kemenangan ke tiap-tiap ternyata benar-benar disetting kan mana ayeuna
akun ieu meunangna ku ukur 2500 nya geus 2500 rek lebih kayak raha main oge. Oh gitu. Kehelnya ya benar-benar kemenangan lain jadi lain nyangan keberuntungan nya eta mah. Lain. Nyangan kesialan. Heeh. Itu painten bela capruk jauhi judi online, jauhi pinjol, dekati, jauhi narkoba, dekati si dia yang terus kamu kejar, tetap berusaha untuk mendapatkan si Raru. Hibar ka dia kuali dicapluk. Itu. Bos. Kasbon. Jauhi pinjol, dia malahin pinjol. Pin op, ya mah. Tapi kesedot dia kemarin. Nganung blower gitu sudah nyebut lah. Capek lah ya, capruk suna. Ojan suna. Kayaknya berita. Biar balat capruk. Demikian untuk Warta Capruk di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berita-berita update ini bisa memberi pengetahuan kepada balat capruk dan menghibur balat capruk semua. Jangan lupa subscribe dan like, komen, oke, share akun Gemar Universe. Dan tonton juga program Gemar Universe lainnya yaitu Sebagai Podcast. Iya. Sedoyo ming kene sim kurang ngaturkan sembah hatur suwun 1011 tak ketika bingahan ing tos ndelok konten iki capruke Sunda. Capruke Sunda ngomongnya Sunda napa se Jawa. Aturun balat capruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.